Hai sobat, selamat datang kembali di channel Picok HD. Game bertemakan FPS zombie merupakan salah satu konsep tema permainan yang sekarang ini bisa dibilang cukup banyak digemari oleh berbagai macam para pemain. Sekarang ini, game bertemakan FPS zombie juga sudah merangkum berbagai macam konsep tema, mulai dari tema simulasi, tema bertahan hidup, tema story, dan beragam jenis tema game yang lainnya yang dapat kalian temukan. Nah, oleh karena itu, dalam sepatah rekaman kali ini, Picok HD akan membahas game Android bertemakan FPS zombie serta memiliki fitur offline yang menjadi salah satu konsep kelebihannya. Dikarenakan Picok HD akan membahas berbagai macam konsep tema game yang menarik dan juga seru di setiap minggunya. Oleh karenanya, untuk kalian yang belum menjadi bagian kami, klik tombol subscribe dan juga tombol loncengnya agar selalu mendapatkan informasi update seputar game dari kami. Oke, berikut daftar 6 game Android offline FPS zombie terbaik 2021 versi Picok HD. Huntercraft. Squalish game yang pertama dalam video kali ini merupakan salah satu konsep tema permainan yang mengusung tema pertempuran bersama kawanan zombie dan konsep basic bergaya Minecraft. Nah, dalam game ini, para pemainnya akan disimulasikan menjadi salah satu konsep karakter yang akan memberikan tugas bisa menamati berbagai macam mini story misi yang terbagi-bagi di beragam lokasi dan juga beberapa pasukan zombie yang kuat. Oleh karena itu, dalam game ini para pemainnya akan disuguhkan dan adanya berbagai macam hal, mulai dari beragam jenis karakter, berbagai macam pucuk senjata, beberapa item yang bisa kalian temukan, dan beberapa fitur yang lainnya yang bisa kalian dapatkan di dalam game ini. Selain itu, di game juga berbekal konsep fitur cuaca yang mengusung berbagai macam musim yang menjadikan game semakin seru dan juga menarik untuk bisa kalian mainkan. Dead Effect 2. Squalish game berikutnya merupakan salah satu konsep tema permainan yang mengusung tema FPS zombie dan konsep gameplay melanjutkan seri game pertamanya yang cukup fenomenal. Nah, dalam game ini, para pemainnya akan diberikan tugas untuk bisa menghadapi berbagai macam pasukan zombie yang terbagi-bagi di beragam pasukan seperti pasukan inti, prajurit, dan juga beragam para boss yang tangguh untuk dapat kalian hadapi. Untuk itu, dalam game ini para pemainnya akan dibekali dan adanya berbagai macam hal, mulai dari beragam level misi yang kolektif, berbagai macam jenis item, beberapa jenis senjata, dan beragam konsep yang lainnya yang bisa kalian temukan di game ini. Selain itu, di game juga berbekal konsep penyelenggara grafis yang bisa dibilang cukup dinamis, yang menjadikan game semakin seru dan juga menarik untuk bisa kalian mainkan di ponsel gaming kalian. Crossfire Survival Zombie. Nah, kalau kalian sedang mencari game Android Zombie yang mengusung tema gameplay yang kolektif dan juga menarik, nah mungkin game ini salah sekali untuk dapat kalian mainkan. Dan dalam game ini, para pemain akan disimulasikan jadi salah satu konsep karakter yang akan memberikan tugas bisa melawan berbagai macam jenis pasukan zombie dan menggunakan senjata yang sudah kalian miliki. Untuk itu, dalam game ini para pemain akan disuguhkan dan adanya berbagai macam hal, mulai dari beragam jenis pasukan zombie yang kuat, berbagai macam jenis level misi kolektif, beberapa perang senjata, dan beragam fitur yang lainnya yang bisa kalian temukan di dalam game ini. Selain itu, di game juga bakal konsep gameplay yang bisa dibilang cukup adaptif, yang menjadikan game semakin seru dan juga menarik untuk bisa kalian mainkan. Zombie Defense 2. Squalish game berikutnya merupakan salah satu konsep tema permainan yang mengusung sekolah tema petualangan dan latar virus zombie yang sudah menyebar di salah satu kawasan kota yang cukup sangat luas. Nah, dalam game ini, para pemainnya akan memberikan tugas untuk bisa bertahan hidup di kawasan tersebut sekaligus harus bisa melawan berbagai macam pasukan zombie yang sudah tergabung dalam satu aliansi. Oleh sebab itu,
Dalam game ini para pemainnya akan berkali dan adanya berbagai macam hal, mulai dari beragamnya seorang misi yang bisa dibilang cukup kolektif, beberapa jenis item, berbagai macam persenjata, dan beragam konsep yang lainnya yang dapat kalian temukan di game ini. Selain itu, di game juga berkali konsep lokasi map yang lumayan cukup sangat besar, yang menjadikan game semakin seru dan juga menarik untuk bisa kalian coba. Dead Trigger. Squalish game yang kelima merupakan salah satu konsep tema permainan yang mengusung tema petualangan dan konsep perintangan zombie yang bisa dibilang cukup kasual. Di dalam game ini, para pemain akan disimulasikan menjadi salah satu konsep karakter yang akan mereka tugas bisa mengamati berbagai macam teknik misi yang terbagi-bagi di beragam bidang dan memiliki kerumitan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, di dalam game ini para pemain akan disuguhkan dan adanya berbagai macam hal, mulai dari beragam jenis misi yang kolektif, berbagai macam jenis pasukan zombie, beberapa karakter yang membawa ciri khasnya masing-masing, dan masih banyak lagi yang dapat kalian temukan. Selain itu, di dalam game ini para pemain akan disuguhkan dan konsep atau lokasi map yang mesti berbagai macam kawasan dan juga tema yang menjadikan game ini semakin seru dan juga menarik untuk dapat kalian mainkan. Dead City. Dead City yang terakhir dalam video kali ini merupakan salah satu konsep tema permainan yang mengusung tema bertahan hidup dan konsep gameplay yang kasual dan juga dinamis. Dari dalam game ini, para pemain akan memberikan tugas untuk bisa menghadapi berbagai macam pasukan zombie yang terbagi-bagi di beragam lokasi, sekaligus harus bisa bertahan hidup dan cara menamati misi yang harus kalian tamati. Untuk itu, dalam game ini para pemain akan berkali dan adanya berbagai macam hal, mulai dari beragam jenis misi yang kolektif, berbagai macam jenis lokasi map yang berbeda-beda, beberapa persenjata, dan beragam konsep yang lainnya yang bisa kalian temukan di dalam game ini. Selain itu, di game juga berbagai konsep yang grafis yang bisa dibilang cukup dinamis, yang menjadikan game semakin seru dan juga menarik untuk bisa kalian mainkan sampai tamat. Itu membahas seputar nama game Undead Offline, bertemakan episode zombie terbaik versi kami. Ini sudah kami bahas dalam cuplikan video kali ini. Terima kasih banyak sudah menonton video ini. Semoga rekomendasi game dari kami bisa bermanfaat. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. And first game lebih cocok ada simple game, simple enjoy.